Bagilah rambut. Cacok bang, rambut pang bang. Contoh dia taiku tak melambangkan dengan ni rambut dengan pakaian. Dia kata rambut aku sikit tepi ya. Dia cepat sangat menilai. Dia tak tahu. Nak kena penampak sebelum ni, dari dia ni boleh duduk sekali duduk belakang. No. Kena pacok tu. Kena pacok. Jangan bagi nanti orang buat ni. Cancel jadi. Kita lah. Dia nak berani ngorak adik aku ni. Salah masuk rumah. Kalau ni. Zahra. Esok. Esok tak berani nampak Ang live. Dia gelap end. Dia end tu. Ya, dia jadi kalau jadi duduk satu family kami. Kepala dia tu duduk kat bawah. Kepala kaki duduk kat atas. Buat penyapu dia punya rambut tu. Masa esok dia tak buat konten dengan aku. Han bagi ayat je ni. Tak. Tak ada mak ni kan dah. Aku balas ni balik. Kalau hang ada sini aku balas hang ni balik. Hang kata apa aku rambut sikit tepi. Ha. Aku takut dia sikit yang keni-keni dia nanti. Ha. Aku hang punya keni bersama dengan rambut nah. Eh. aku dah nak gelak kat kamu. Oh, dahsyat. Oh, kalau bab kata ah. Kan dah gurau tadi. Tahu-tahu gurau. Kita orang. Abang dia pun gurau. Aku tak buat betul lah. Mama hari kami tak buat betul lah. Jangan nak kecam kami. Kami tak buat betul pun lah. Kami kalau buat betul-betul tu, hak fikir macam tu kami nak masuk kepala mambah dalam mesin basuh. Wish kalau cuti. Kalau kami buat petik, we kami kena tangkap oh. Takut oh. Tapi abang muka serius takut. Oh, serius lah tadi. Dia tak tahu aku ni macam mana lah. Macam tu lah, mula-mula tak lain muka kau serius. Okay, hampa-hampa sembang Mimi tak nak minum air. Oh, betul-betul-betul marketing lah. Okay guys, macam mana? Hampa okay. Nak sembang Mimi kena bagi gift sikit. Oh, banyak betul-betul marketing senang lah pintu hijau pun eh. Ha, betul-betul. Pintu hijau dia. Oh, tengok. Dia jadi macam tu, tak kata benda yang tak baik buat, takkan pemudahkan urusan. Ya, tak ada. Tu Allah nak tunjuk tu, gift tak dapat. Sebelah duduk sebelah-sebelah apa tu. Mimi buka kamera, bukan dia ni kalau hampa Lepas tengok ni buka kamera, ha, ni bukan Mimi. Ni, pasal tengok cerita yang kampung pisang. Ni apa macam tengok movie. Apa kalau tengok Mimi time ni, dia punya pusat dah duduk kat lari. Mimi dah duduk kat pusat. Tak, tak. Ayo, dia tak dapat gift ni. Dia pun tak mau bagi gift sebab mana? Sebab mana nak kata ke hang? Bukan. Dia berkata, dia pun tumpang orang nak minta gift. Dia kata macam tu. Minta gift pun hak orang punya. Ni memang tak bagi. Oh, terima kasih ada orang bagi kat aku. Dia kata, hang sesuai rules lah dia kata. Biadab.
Oh, terima kasih, terima kasih mana bagi gift tu. Tak apa. Tak apa lah, time ni abang nak guna dia. Weh, tak ada, tak guna apa pun. Weh, kami tak pasal hamba, hamba nak bagi ke tak bagi, tak mau bagi. Tak mahu, terima kasih. Yang mana bagi tu? Ha. Ayat tu kan, waktu aku mula-mula main gitar tau. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih hamba yang mana bagi gift tu. Kalau boleh nak lagi. Macam aku. Besar kotak bang, besar kotak. Tak guna ayat link ni nak ni. Tak saya saja je lah ni, saja seronok je. Tentu. Tapi kalau tu pun datang apa tu, benda apa tu, singa lepas kata tu. Ha, buat macam tu eh. Sat. Kamu ada orang nak seronok. Ada orang minta hamba request ni. Thank you to, thank you for the rose. Tentu. Alamak. Nanti buat tu nanti. Sat. Ha? Thank you for the rose. Masalahnya ramai bagi gift kat Mimi bukan malam dia. Oh ya boleh bagi ke hang Mimi gift? Kat kotak ni boleh dapat gift ke? Tak apalah bagi kat adik dia apa tak apa. Nanti kami minta lah komisen sikit. Eh dok aku dah asingkan dah. Mimi live dengan Marco apa? Hah? Mimi tak live. Tu tak boleh. Nak besarkan. Dia minta jadi kecil. Kami sumpah lah kan jadi kecil. Oh, kecil sangat ni. Sudah. Ini hang yang besar. Aku yang kecil. Oh, yang ni hang impak mak metoh, pak metoh mu ada boleh. Weh, macam mana nak ajar, Alik? Mampu. Aku lupa. Yang ni aku boleh buat buka semua A-team dalam ni. Weh, tapi macam mana nak bagi hang besar aku lah? Tak tahu lah dia hang buat tu kecil ni. Boleh jok lah. Aku dah lama ya, tak ada lama lah tapi tak tahu. Apik yang ajak aku ni. Apik mana? Kau punya editor ke? Loh, yo. No. Macam mana dia boleh kenal hang pula waktu tak ni? Aku live dengan dia semalam ah. Gila-gila, geng-geng artis ke? Artis TikTok. Bukan geng-geng artis, geng-geng editor. Masalahnya hang bukan editor. Dia silap lah dia ajak aku. Lepas ni tak ada job lah dia. Aku buat dengan hang lah. Tapi dia tak ada api melawak yang api noh. Tak, tapi silap kot hang. Sekali ni ya, aku lah sekali. Lah? Apa dia? Tapi silap juga hang, kali ni je lah aku lah sekali. Tak apalah. Lepo pun. Ayat slow. Mimi ada Raisa tu. Siapa Raisa? Ada Raisa ke? Hai, ada Raisa. Hai, Raisa buat apa ni? Tak tidur lagi ke? Siapa dah Raisa? Raisa macam... sapu tu kot tak tahu macam tu lah. Dia minat dengan kakak anda kot dengan kami ya. Oh dia bukan adik siapa yang AI team kot bukan? Eh bukan. Oh, sapu tu cilik. Oh adik-adik lagi lah. Budak lagi lah. Minat kami. Oh ha Raisa kata dia minat kami. Dia ada kat sini ya? Dia ada kat sini. Dia nak comel gila. Ha tengok. Udah. Mana ada mai kena nak invite masuk. Segan. Raisa Khan nama dia. Raisa Khan. Cuba dia suruh apa? Apa dia request? Sebab aku cari sini tak jumpa. Aku bumbu balik kerja orang tak mandi. Raisa tak. Dia kecil lagi. Ha, budak kecil lagi Nazi. Ya, pandai cakap lah. Tak salah. Buat pandai-pandai mana? Dia tak pandai cakap tak apa. Tapi pandai bagi gift ke? Ni dia.
Uish. Mana bagi view boleh? Mana adik ni? Mana nama Raisa? Dia macam geng ke? Kecil eh. Comel. Eh. Raisa? Mana Raisa? Bukan nak kucing. Bukan. Yang bapak kucing tu orang. Dia nak tidur dah. Raisa nak jumpa kat Mimi tu. Boleh, comel lah. Raisa. Mana Raisa? Tak jumpa pun. Dia tak boleh request lah sini. Sekolah ke esok? Sekolah? Sekolah je. Mana boleh ke dia nak masuk? Eh, boleh. Mana cakap? Mana ni? Tak tahu aku nak tekan-tekan celah mana. Raisa? Where are you? Where are you? Tak biar ni. Ni on camera. Macam mana ni? Mana Raisa? Kerja. Tak boleh nak on camera. Sebab Raisa tekan request. Ah, Raisa tekan request. Kerja dengan balik kerja berbeza. Aku tengah cari adik Raisa ni. Eh, boleh kalau aku buat lah kan. Tapi tak buka ni kan. Aku sambil aku mandi bawah siap-siap. Eh, dengar iya. Teruk sangat tu. Takut lelaki ni dia otak ni sikit. Imagine tinggi. Eh, aku pasal lagu. Bahaya kak. Cakap Muhammad Raisa masuk. Ya, terima kasih yang mana bagi gift tu. Semoga memurahkan rezeki hampa. Hampa bagi satu dapat pahala satu. Hampa bagi lebih banyaklah pahala hampa. Aku takut aku tekan-tekan tersilap tekan. Ha, mampu je aku. Daripada 3K jadi 16K. Kanda ada line. Cuba tahu. Kan tau. Tak eh. Boleh buat. Dia nak buat live ke? Makan apa? Makan buah manggih. Kan dah suruh dia at Arisa. Buat kan tau. Makan apa buah. Oh, dia masuk sini. Dia balik kerja. Haa, buat konten dari Rasul. Jumpa kawan Mimik. Tak ada lah apa kami cari Raisa ni. Yang ada nama apa ni? Nora Fiza Zulkifli. Lee. Ali. Yana ada kat rumah lah. Dah training esok? Sini pagi. Dekat mana? Tak tahu kat mana. Tak tahu kat pelapu tak mana. Ha, tak kerja lah duduk buat ni lah. Boleh kerja. Ni 2 minit lagi kot. Nak tu lah aku pun. Nak out lah ni. Boy. Nak, aku lah ni nak belajar tidak awal. Sebab aku lah ni dah tidak awal. Esok kerja? Kerja lah. Tak bisa. Kemain dua orang ni. Oh, dia nak suruh invite dia tu. Dia nak suruh invite dia tu. Yana. Siapa? Yana? Yana, oh. Hang buat macam tak layan lah sebab hang ni dah 2K kan. Hang buat macam tak mahu lah aku lah 3K kan ni. Mana layan? Mana layan semua 2K kan? Ni apa Adriana Nawawi ni siapa ni? Siapa ni? Ha? Siapa Adriana Nawawi kemain dua orang ni? Dia macam nak kena layan kan ni? Dia macam ni. Ami nak kena layan kan tu? Dia macam ni kalau hang cakap kat dia kan nampak Cina kat lah sikit. Tapi kalau Cina. <Kino.
Ha, duduk tak boleh, tak boleh tidur ke tu Ariana Lawi? Awak bukan tidur awal ke? Aduh, nak dengar siapa? Nak dengar member aku. Ni pintu celah mana? Pintu belah belakang ke pintu ni? Hmm? Hijau ni. Bang, tidak. Ini dinding, cik. Dinding. Aku nak pintu ke? Nah, dinding memang nampak ada lagi. Ada lagi ke? Sebab beli home kat atas tu. Aku nak pintu. Enggak, green screen. Green screen pun ajar. Cantik aku punya wafer. Hey, ni siapa ni ada nama Wawi? Dia gelak-gelak-gelak lah tu dia cakap. Keluar je Mimi. Aibu. Perlu ke layan? Ni atas ni. Itu. Mimi, dia duduk lama lah kat live kita, Mimi. Tunjuk muka hang tu. 3K tu. Mimi. Mimi, dia duduk live lama lah kat live kita, Mimi. Ada yang best ke kat kita punya ni? Live ni? Aku gelap kuat orang nak tidur. Biasalah, cara orang nak tidur gitu lah. Cekek boy. Berayak mata aku. Ayah cakap. Ayah dah kata apa? Selik apa tu? Ni dia dah kata lagi. Biasalah jarang dapat 3K tu lah. Dapat 3K gutu orangnya. Batu kan. Eleh. Mimi gelak ni, aku tekan ni, aku tekan ni. Dah aku dengan Mimi nak keluar dah ni. Aku tekan ni, aku tekan ni. Nak keluar dah Mimi. Jom kita keluar. Bye.